Oke, hari ini saya mau buat highlight di rambut saya sendiri dan saya sendiri buat. Kamu tidak berus di rumah, kamu boleh pakai itu berus gigi yang sudah kena pakai itu yang kamu tidak mau pakai sudah boleh. Kalau kamu guna satu sudu powder, ini pun kamu kena guna satu sudu juga. Saya pilih dia sebab kami punya rambut hampir-hampir sama. Kamu tentukan kamu punya ini belahan, kan dia begini kan, dia menurun begini, dia macam silang begini itu. Oke. Okay. Ini kalau terlebih begini, kasih begini saja. 30 menit kamu cek balik tuh rambut kamu. Siap sudah sayang, cemna cantik kah? Hai semua, ini di sini. Apa kabar kamu? Harap kamu orang sehat-sehat saja. Oke, hari ini saya mau buat highlight di rambut saya sendiri dan saya sendiri buat. Bleach powder yang saya gunakan adalah ini. Saya guna peroxide yang ini. Dan antara keperluan lain yang kamu perlu ada clip. Berus. Kalau kamu tidak berus di rumah, kamu boleh pakai itu berus gigi yang sudah kena pakai itu yang kamu tidak mau pakai sudah boleh guna. Ini sarung tangan. Kalau kamu mau bleach rambut, mesti kamu kena ada pakai glove. Kalau tidak sarung tangan, boleh pakai itu yang plastik sayur di rumah, boleh pakai itu. Kasih sarung saja ikat boleh sudah tuh. Lepas itu sabun ini foil. Kalau tiada kamu tiada di rumah ini, kamu boleh pakai itu plastik sayur di rumah juga. Kamu putung-putung ini untuk bikin bungkus tuh rambut nanti. Dan inilah saya sudah bikin sedia. Sebab saya minta tolong tuh kawan bikin tadi, sebab kan dia mau jalan. Jadi susah saya mau bikin dan sambil merakam. Jadi saya bikin sedia lah. Oke, mari kita mulai. Saya ada kata cut dulu sama kamu bang. Memandangkan saya tiada penyukat yang khas ya, jadi saya pakai sudu makan saja. Macam inilah. Oke. Oke, skip saja saya pakai ini. Saya pakai cuma satu sudu. Oke, sudah kan itu saya rasa. Satu sudu bleach. Satu sudu setengah lah. Oke. Dan itu dia punya bleach, dia punya powder. Kalau kamu guna satu sudu powder, ini pun kamu kena guna satu sudu juga. Kasih sama sukatan. Memandangkan tadi saya pakai satu setengah, jadi kena ambil satu setengah sudu lah, macam begitu. Oke, kamu sudah sukat begitu, kamu kasih gaul dia. Gaul dia sampai rata, sampai tuh kalau dia sebati. Macam inilah cara dia. Ini kalau jenis bleach nih, dia bukan kalau biasa, dia bleach. Kurang kah? Oh, mungkin kena tambah lagi lah. Mungkin salah sepatan tadi. Kalau kamu rasa dia terlampau pekat, kamu boleh tambah balik. Macam begitulah. Buat sampai rata, sampai tiada yang kotor-kotor. Inilah jenis highlight yang saya mau buat nanti. Nih. Nanti saya taruh di bawah juga, ini gambar dia. Saya pilih dia sebab kami punya rambut hampir-hampir sama. Dan kalau dia hampir-hampir sama. Oke, mari kita mulai. Oke, cara dia.
kamu tentukan kamu punya ini belahan. Ini belahan. Ambil dia begini. Terserah kamu, kamu mau banyak mana. Begini aja. Begini saja sama. Oke, sudah begini. Sudah begini. Pastikan dia begini kan? Dia menurun begini. Dia macam silang begini itu. Oke. Kita mulai. Saya ambil nih bleach yang saya sudah buat tadi. Ini bleach kamu hati-hati karena tuh itu kulit, sebab dia apa? Kajap, saya double check dulu. Saya pakai ini cermin. Saya tidak nampak kamu. Itu bleach kamu hati-hati, jangan karena itu muka, terutamanya kulit lah, pandai pedas. Pedas sangat-sangat. Oke, kamu ambil saja begini. Saya sudah pakai sarung. Ini saya mau buat yang bagian depan deh. Bagian depan. Ambil nih poin, kamu bungkus dia begini. Ini kalau terlebih begini, kasih begini saja. Lepas itu lipat dia begini. Sebenarnya aja cara kamu buat lah, jangan di selesa kan. Masing-masing punya apa cara bikin. Ini saya taruh begini dulu lah, kacau. Saya clip, saya taruh begini. Lepas itu, saya mau ambil lagi yang ini, nanti. Ini bleach powder nih kan dia punya kekuatan betul-betul luar biasa. Kalau saya kena kulit nih memang pedas saya rasa. Sangat pedas-pedas. Sangat pedas. Okay,
nanti saya cek. Kalau ada yang lebih-lebih tuh boleh anu tuh. Kalau ada yang tidak betul, boleh saja dikasih betul. Sorry. Gitu, kalau terlebih-lebih, ada terlebih-lebih. Double check. Seakan-akan lo pedas ini. Kalau kena ini pedas sih. Kalau kena begini, kita ambil tuala, kasih basah dia, lap dia. Kalau macam ini rambut terlebih-lebih, ambil tuala, kasih basah, dan lap dia. Itu saja. Sekarang kita kena tunggu dalam, selalunya kalau rambut sudah memang sedia kuning macam saya tidak juga lama sangat, tapi kalau yang hitam dia perlu masa. Jadi kamu pantaulah dari masa ke semasa. Selalunya selepas 30 menit kamu cek balik tuh rambut kamu. Makin lama itu masa dia, dia punya terang makin kuat. Jadi ikut cita rasa kamu, macam mana yang kamu suka. Kamu suka dia terlampau terang ataupun yang sedang-sedang saja. Tapi saya suka yang terang, sebab saya punya rambut yang ini dia sudah terang sedia. Jadi saya mau dia lebih terang dari rambut saya yang asal itu. Oke, sekarang sakana sudah muka saya, jadi sakana lap dulu. Sekarang setting hujan. Sekarang ini rambut dalam menit ke 55. Saya lupa tengok sebab tadi selepas saja saya kalah ada customer masuk, jadi saya gunting dia, oke, baru saya ada masa tengok rambut saya. Oke, sekarang kita cek sama ada dia sudah masuk kah belum, sudah matang kah belum. Oke, kita mulai daripada sini. Buka dia. Sudah masuk lah nih, matang sudah, boleh cuci sudah nih. Kita tengok yang di sini. Oke, boleh sudah, masuk sudah. Sebelah lagi, di sebelah lagi. Siap sudah sayang, cemna cantik kah? Bolehlah kamu ikut buat sendiri di rumah. Sorry ya, satu kali lagi saya minta sorry, saya tiada kasih masuk dalam video time masa saya set nih rambut saya, sebab saya tidak mau nih video terlampau panjang mbak, jadi saya coba pendekkan masa supaya tidak makan terlalu panjang masa dia. Oke, siap sudah saya punya konten hari ini. Kalau kamu suka saya punya konten, tolong like, share, dan subscribe, please. Thank you, bye. Bye.